melihat potensi pariwisata di Sumba Tengah ini seperti apa sih, Pak? Jadi saya mewakili Pak Osman Sabta selaku Ketua DPD RI. Saya adalah Sekjen DPD RI. Tentunya dengan terselenggaranya acara Malam Pagelaran Seni dan Budaya Sumba Tengah, tentunya kami merasa bangga dan apresiasi atas dapat terselenggaranya acara ini secara baik dan sukses. Banyak tokoh-tokoh yang hadir dan memberikan apresiasi kepada bagaimana keragaman budaya, keindahan, tenun Sumba, kemudian pasola dan semuanya, serta saya tahu persis dan bagaimana tingkat keramah tamahan dari masyarakat NTT dan nanti khususnya adalah Sumba Tengah yang betul-betul begitu mempesona. Sumber daya alam yang kita lihat bagaimana pariwisatanya begitu berkembang, Lewo-Leba, kemudian Labuan Bajo, Lama Lera, dan seterusnya ya. Saya betul-betul merasa terharu dan bangga atas apa yang telah dicapai dalam proses bagaimana menjaga dan membangun kebinekaan antar kita sesama anak bangsa dan tentunya melalui tingkat keramah tamahan yang rasanya sulit juga kita temukan tandingannya dengan penuh kesahajaan, penuh kebersamaan, penuh penghormatan, penuh penghargaan antar masyarakat di sana dan kerukunan antar umat beragama pun sangat baik. Jadi tentunya kami sebagai perwakilan dari DPD RI, sebagaimana diketahui di DPD salah satu tugasnya adalah representasi daerah, mewakili aspirasi daerah, tentunya harus terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat NTT khususnya dan Sumba Tengah, utamanya nanti menyangkut masalah pengembangan sektor pariwisata. Kalau kita bicara pengembangan sektor pariwisata, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan, di antara juga termasuk promosi. Ya, kemudian ada yang menyangkut tentunya masalah keramah tamahan, price, dan seterusnya. Kemudian place, jadi kenyamanan dan keamanan, dan seterusnya menjadi pilihan. Tapi saya percaya bahwa NTT dari hari ke hari semakin meningkatkan, semakin mampu menjawab sebuah tantangan dan dinamika. Dan kita ketahui bersama bagaimana NTT menjadi 10 daerah tujuan wisata ya, yang memang menjadi harus kita dorong terus untuk terus kita kembangkan dan kita tingkatkan. Kira-kira apa Pak yang harus dilakukan atau ditingkatkan oleh pemerintah? Yang pasti memang tingkat dan intensitas frekuensi penerbangan. Okay. Intensitas dan frekuensi penerbangan sangat memainkan peran yang sangat tinggi. Semakin tinggi tingkat intensitas dan frekuensi penerbangan antar daerah, itu akan semakin memudahkan turis untuk datang dan kemudian semakin meningkatkan length of stay, lama tinggal mereka, dan bagaimana lama tinggal itu menjadi satu pilihan. Dengan lamanya tinggal turis berada di daerah itu, maka tentunya tumbuh sektor-sektor perekonomian masyarakat. Apakah itu yang berkenaan dengan kuliner, apakah itu yang berkenaan dengan kekayaan alam dan seterusnya. Tentunya itu yang kita mesti dorong. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya pikir NTT sudah sangat punya nilai jual. Sudah sangat punya nilai jual yang baik ya. Terutama saya kenal betul karena semasa saya berkarir di Kementerian Dalam Negeri, saya termasuk dan saya waktu itu saya sangat akrab dengan teman-teman di NTT. Jadi saya tahu persis bagaimana keramah tamahan mereka, kemudian kebersahajaan mereka, dengan segala apa adanya gitu. Itulah sebetulnya keletak keunikan. Seksinya sektor pariwisata di sana juga termasuk apa ya? Oh, seksi pasti. Pasti seksi banget itu. Jadi saya sejak tahun 2000, sepanjang karier di Kementerian Dalam Negeri, itu saya banyak berinteraksi dengan teman-teman NTT. Dan teman-teman NTT itu banyak sahabat-sahabat saya. Dan mereka orang yang sangat apa adanya, sangat apa ya, sangat menyenangkan lah, sangat sangat luar biasa bagi saya. Ya saya mungkin keramah tamahan yang mewakili Indonesia, itulah NTT. Terima kasih banyak Pak. Salam, ya, sukses.